Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Osta Sepriadi. Kali ini saya akan sharing kepada Anda tentang flight control pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Berkaitan dengan itu, saya akan menyampaikan tiga materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengenalan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis daripada flight control tersebut. Dan yang terakhir adalah fungsi masing-masing daripada flight control itu sendiri. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan. Apa itu flight control? Nah, flight control itu adalah suatu bidang yang bergerak yang terdapat pada sayap dan ekor pesawat. Jadi, flight control itu adalah merupakan bidang yang bergerak yang ada pada sayap dan ekor pesawat. Kemudian, flight control itu berfungsi untuk menjaga sikap pesawat dan memberikan perubahan sikap yang dibutuhkan selama penerbangan. Jadi, flight control itu dia juga berfungsi untuk menjaga sikap dan memberikan perubahan sikap yang dibutuhkan selama penerbangan. Selain itu ada lagi istilah yang namanya flight control system. Apa itu flight control system? Flight control system adalah suatu sistem atau alat yang berfungsi untuk mengendalikan pesawat terbang pada saat di udara. Jadi itulah pengertian daripada flight control dan flight control system. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis flight control pesawat Boeing 737 Next Generation. Flight control ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu primary flight control, kemudian yang kedua adalah secondary flight control. Pada primary flight control terdapat tiga jenis flight control di dalamnya. Yang pertama adalah aileron, kemudian yang kedua adalah elevator, yang ketiga adalah rudder. Sedangkan pada jenis secondary flight control itu terdapat empat macam flight control. Yang pertama ada trailing edge flaps, yang kedua ada leading edge device, yang ketiga adalah spoiler and speed brake, dan yang terakhir adalah horizontal stabilizer. Jadi total keseluruhan flight control pada pesawat Boeing 737 ini adalah 7 macam flight control. Itu secara garis besarnya ya. Ada 7 flight control pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Oke, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu fungsi daripada masing-masing flight control tersebut. Yang pertama adalah primary flight control. Primary flight control ini adalah suatu bidang kendali yang berfungsi untuk mengubah sikap pesawat di mana pergerakannya itu berporos terhadap tiga sumbu atau yang disebut juga dengan three axis. Three axis itu apa aja? Yang pertama adalah longitudinal axis, kemudian yang kedua adalah lateral axis, dan yang ketiga adalah vertical axis. Untuk three axis ini tidak akan saya bahas di sini, mungkin di lain kesempatan akan coba saya sharingkan kepada Anda semua. Jadi pada dasarnya, primary flight control ini tuh hukumnya wajib ada pada semua jenis pesawat. Baik itu jenis pesawatnya light aircraft atau pesawat kecil, maupun heavy aircraft atau pesawat berbadan jumbo atau berbadan besar. Yang membedakan adalah sistemnya. Tapi, untuk fungsinya itu sama dan harus ada di setiap jenis pesawat. Primary flight control yang pertama adalah aileron. Aileron ini dia terletak pada sayap yang posisinya itu agak sedikit di ujung
atau mendekati wingtip atau winglet. Satu sayap itu memiliki satu aileron, satu di kanan dan satu di kiri. Nah, untuk aileron ini itu dia berfungsi untuk menciptakan roll motion serta menjaganya agar tetap stabil, yang mana porosnya itu terhadap longitudinal axis. Nah, ini longitudinal axis yang ini. Longitudinal axis adalah garis semu yang membujur dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Lurus ya. Nah, gerakannya rolling itu seperti ini, putar. Nah, ini adalah gerakan rolling, berputar, roll motion. Nah, itu adalah roll motion. Gerakan aileron kiri dan kanan itu didesain berlawanan arah. Jadi diingat, aileron itu prinsipal dasarnya itu berlawanan arah. Apabila aileron pada sayap kanan itu naik, maka aileron pada sayap kiri akan turun. Begitupun sebaliknya. Untuk melakukan roll ke kiri, maka aileron kirinya bergerak ke atas, sedangkan aileron kanannya akan bergerak ke bawah. Begitupun sebaliknya. Kemudian aileron ini tuh dikontrol menggunakan yang namanya aileron control wheel. Ini adalah aileron control wheel. Terdapat di dalam kokpit di depan pilot. Ada dua ya, satu di captain, yang kedua yang di kanan ada di FO. Dan pergerakannya itu paralel. Apabila yang kiri digerakkan, maka yang kanan pun ikut gerak, begitupun sebaliknya. Nah, cara penggunaannya, aileron control wheel ini itu diputar. Diputar baik ke kiri maupun ke kanan. Cara penggunaannya itu diputar. Apabila diputar ke kiri, maka aileron kiri akan naik dan aileron kanan akan turun, yang mengakibatkan pesawat akan roll ke kiri. Begitupun sebaliknya. Sekarang kita masuk pada primary flight control yang kedua, yaitu adalah elevator. Elevator ini terletak pada bagian belakang atau ekor pesawat, atau tepatnya pada rear spar atau daripada horsetail. Jadi elevator ini ada satu di kiri dan satu di kanan ya, totalnya ada dua. Fungsinya apa? Elevator berfungsi untuk menciptakan pitch attitude, yang porosnya itu ada pada lateral axis. Nah, lateral axis adalah garis semu yang membujur dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ini adalah gerakan daripada pitch, putar ya, ngangguk. Nah, jadi apabila ekor pesawat ini naik, maka hidungnya akan turun. Apabila hidungnya naik, maka ekornya turun. Itu adalah pitch atau mengangguk. Elevator kiri dan kanan itu didesain gerakannya itu bersamaan dan arah yang sama. Apabila elevator kiri naik, maka elevator pun yang kanan pun ikut naik. Begitupun sebaliknya, apabila elevator kanan itu turun, maka elevator kiri akan ikut turun. Untuk menciptakan pitch up, elevator harus pada posisi up atau naik, begitupun sebaliknya. Jadi, apabila elevator ini pada posisi naik atau up, maka aliran udara pada bagian atas horizontal stabilizer ini akan lebih besar daripada aliran udara yang di bawahnya. Dengan demikian, udara akan menekan ekor pesawat ke bawah, sehingga mengakibatkan hidung pesawat ini akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila elevator ini turun, maka aliran udara pada bagian bawah horizontal stabilizer ini akan lebih besar daripada bagian atasnya, sehingga aliran udara ini akan menekan ekor pesawat ke atas, yang mengakibatkan hidung pesawat akan menukik ke bawah.
atau disebut juga dengan pitch down. Elevator dikontrol menggunakan yang namanya elevator control volume. Jadi ini adalah elevator control volume ya. Ini adalah elevator control volume. Letaknya di kokpit, dia saat bergabung ini satu AC dengan aileron control wheel. Letaknya di kokpit ada dua, satu di captain dan satu di FO. Cara penggunaannya itu dengan cara ditarik dan didorong. Jadi apabila kontrol kolomnya ditarik, maka yang terjadi adalah elevatornya akan pada posisi up atau naik, sehingga terjadilah yang namanya pitch up. Tapi apabila didorong, maka yang akan terjadi adalah elevatornya akan turun, yang kemudian mengakibatkan yang namanya pitch down atau hidungnya akan turun. Jadi jelas ya, itulah prinsip sederhana daripada pengoperasian elevator. Apabila didorong, maka untuk melakukan pitch down, dan kalau ditarik adalah untuk melakukan pitch up. Kemudian primary flight control yang ketiga adalah rudder. Rudder terletak di bagian belakang daripada vertical fin atau vertical stabilizer. Nah, ini ya, ini adalah rudder. Yang tegak lurus itu adalah rudder. Fungsinya apa? Rudder berfungsi untuk mengontrol gerakan yaw. Yang porosnya itu adalah di vertical axis. Vertical axis adalah garis yang memuncur dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Garis lurus atau garis lurus yang semu yang membujur dari atas ke bawah. Ini adalah gerakan yaw, berputar kiri ke kanan. Ini adalah gerakan yaw. Nah, untuk melakukan belok ke kiri, maka permukaan rudder harus dibelokkan ke kiri juga. Begitupun sebaliknya. Sama semua prinsipnya, ini adalah prinsip aerodinamika. Sama dengan aileron dan elevator, apabila rudder ini dibelokkan ke kanan, maka aliran udara yang dilewati pada bagian kanan daripada vertical stabilizer ini akan mengalami perbedaan tekanan. Tekanannya lebih tinggi daripada sisi kirinya. Maka yang akan terjadi adalah ekor ini itu akan terdorong ke kiri, sehingga membuat hidungnya akan bergerak ke kanan. Maka terjadilah yang namanya yaw ke kanan. Begitupun sebaliknya. Apabila radarnya itu ke kiri, maka ekornya ini akan didorong ke kanan, sehingga hidungnya ini akan bergerak ke kiri. Maka terjadilah yang namanya yaw ke kiri atau berbelok ke kiri. Kemudian rudder ini itu dikontrol menggunakan yang namanya rudder pedal. Ini adalah rudder pedal. Ya, ini adalah rudder pedal. Rudder pedal ini itu terletak di kokpit, tepatnya itu di dekat atau di pijakan kakinya pilot. Di sini ya, di sini itu adalah rudder pedal. Ini untuk captain, ini adalah untuk FO. Cara penggunaannya adalah dengan cara didorong menggunakan kaki. Namun masing-masing pedal itu bekerja berlawanan arah. Jadi apabila pedal yang kaki ini untuk kaki kiri, ini untuk kaki kanan. Apabila kaki kiri ini didorong ke depan, maka yang di kaki kanan akan mundur ke belakang.
yang akan terjadi apa? Maka radar ini akan berbelok ke kiri. Begitupun sebaliknya, apabila yang di kaki kanan ini didorong ke depan, maka yang kanan, yang kiri ini akan mundur ke belakang. Yang akan terjadi adalah radarnya akan berbelok ke kanan.